9 ini datang Samsung A20 kondisinya nyala hidup, kalau di charge juga normal. Kondisinya di charge normal ya, hampir penuh malah. Dinyalain juga normal. Oke, ini ya. Nyala ya, normal ya. Kita buka dulu. Oke. Nyala normal, semua berfungsi dengan baik. Namun masalahnya ketika diselipkan, dimatikan, dia nggak mau muncul lagi, nggak mau on lagi, ya kalau dipencet nih, ininya on off-nya dipencet, apa dipencet, oke, okay. Ya udah, dia nggak mau nyala lagi, nggak bisa dia apa-apain, jadi udah dia tidur aja terus, nggak mau dibangunin, oke, okay, masalah seperti ini. Nah, itu nyala kan, sebenarnya nyala, ada notifikasi masuk dan di charge juga hanya ada suaranya aja. Baik, kita coba ya, tuh dit, cuma gitu. Nah, berarti HP ini memang nyala tapi layarnya yang nggak mau nyala. Oke, untuk masalah seperti ini kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu ini ya, kita blower dulu, dia mesti pakai mesti dipanasin ya, ini mesti dipanasin samping-sampingnya dengan blower atau dengan pemanas ya, pemanas apa aja saya pakainya blower. Jadi kita panasin samping-sampingnya. Juga nampaknya belum pernah dibongkar. Oke, okay. Dirasa sudah cukup. Kita pakai bantuan ada flasher. Ya seperti ini. Supaya lemparnya terkelupas, bukan terkelupas sih, berkurang daya rekat. Nah, kalau misalnya kurang, masih kurang ya panasin lagi sedikit demi sedikit. Ini ada connector, ini ada pin. Oke, kita buka semua baut-bautnya ini. Mau dimatiin aja kali ya? Mau dimatiin gelap. Sedikit aja. Baut-bautnya kita buka. Saya biasa pakai yang ini, yang gampang, yang enak. Ini aja, langsung kebuka.
Baterainya kita coba dulu, pasti baterainya kita coba dulu. Oke, dan lalu biasanya penyakitnya itu di konektor bawah. Panasin dulu dikit. Mana korosi putih-putih sini. Mana kelihatan ya? Sini putih-putih. Oke. Blitz ya, oke blitz. Berarti harus diberhentiin dulu kameranya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini kan korosi ya. Tuh. Kena air. Jadi ini dia yang menyebabkan seperti tadi nggak bisa on lagi. Ini kalau kita bersihkan ini bisa nggak ya? Coba kita bersihkan ya sebelum diganti. Biar mempertahankan yang ori. Oke, matiin blitz dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita bersihin. Kita bersihin pakai cairan pembersih. Saya pakai thinner. Kita mempertahankan yang ori ya. Kalau bisa pertahankan ya kita pertahankan. Oke, lalu kita pasang lagi. Coba nyalakannya. Kekasih aja. Kita coba ya, bisa apa enggak nih? Matikan, kita nyalakan lagi. Enggak bisa ya? Ya tadi bersihkan aja, enggak bisa. Harus ganti baru. Oke, coba lagi. Oke, ini kita akan ganti dengan yang baru ya, A20. Oke, A20 Samsung A20 papan bawah tulisannya original, tulisannya original Toko ya. Oke, ini langsung kita lepas aja Samsung A20. Antenanya jangan lupa antena.
diposisikan dengan benar gini supaya nanti pas lagi dipasang pegang gajel. Udah posisikan dengan baik. Oh, baterainya lupa. Baterai. Lalu kita baut. Sambil kita coba nyalakan. Oke, ini kita coba nyalakan ya. Jadi kita pasang dulu. Oke, nah ini. Ya, coba mati ya. Coba nyalain. Oke, berhasil ya. In, nyalain lagi dan berhasil, alhamdulillah. Jadi memang permasalahannya hanya di papan bawahnya aja diganti dan promo lagi. Oke. Nah, masalahnya adalah apakah dia atasnya normal? Kita coba cas ya. Bismillah, kita coba cas. Oke, casnya normal ya. Itunya tadi yang kendor. Casnya normal. Pengisian daya cepat. Oke, pengisian daya cepat. Alhamdulillah, tinggal kita pasang lagi. Kasih lem, ini juga finger lem. Oke, setelah kita pasang, kita bersihkan dulu ya samping-sampingnya. Kita bersihkan sampingnya kalau ada debu-debu. Bisa dikerok kalau kebiasaan. Ya, yang rapi, yang bersih gitu. Supaya pelanggan juga senang ya, puas ya. Oke, setelah bersih anehnya lemnya sudah kurang retak, kita tambahin lagi lem pakai B7000 yang warnanya transparan, jadi sedikit aja. Tipis aja ya, nggak bisa tebal. Sip. Seperti itu aja udah pinggiran, supaya pas lagi kita mau bongkarnya lagi ya udah ya, meskipun teknisi lain gitu maksudnya, kalau dia mau lagi servis di tempat lain itu jadi memudahkan kita sesama teknisi. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kita langsung pasang saja ini. Kita tempatkan di posisinya. Oke, dan selesai. Kita bisa kasih ke yang punya. Ini kita ganti papan bawah. Hanya ini saja yang diganti. Alhamdulillah
HP kembali normal. Emang rentan rusak ini ya, kalau kena air. Oke, kita pencet. Kita buat lagi. Ya, alhamdulillah. Sudah. Bagus. Semoga bermanfaat.